Hei, Bella, hei, bangun, bangun, Kamili, Kanato, bangun, terus terlambat. Aduh. Eh, Susi, mandi, 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 satu, saya dua. Milih kok jadi sampai gitu, kita main sama-sama. Saya berdua, milih. Jadi sampai gitu lah. Oh, boleh sih? Saya berdua. Eh, sama hari. Oh, boleh bisa, boleh jadi datang. Kita main sama-sama. Kita sudah berlangkah ini. Selamat ini. Oh, ini sedih, bukan tanggung. Mandi. Mandi. Mandi, tapi saya mandi sama-sama, aduh. Terpaksa jadi kawan bagaimana? Ketemu setelambat, tapi untung. Untung saya masih ingat pasang alarm itu. Jadi satu-satunya alarm yang bunyi ya, saya punya alarm. Kalau tidak, tetap lewat. Daripada tong buang waktu, itu mandi sama-sama. Kalau mandi sendiri-sendiri, terutama itu yang depan nama Nato, Beko, dia pun satu menit itu sama dengan kita setengah jam. Dia gosok sampai mengkilat semua. Kalau saya tidak ambil keputusan, kalau tadi Om Dodi juga tidak ambil keputusan mandi sama-sama, terlambat. Sudah hampir terlambat tuh, tapi cuma ya karena teman satu nih Koko yang dia jaga-jaga kita, jadi dia kasih bunyi dipu apa bunyi apa limit kah alarm kah, jadi bunyi dia kasih bangun saya dengan Om Dodi, kita langsung buru-buru langsung kita ke menuju pintu kamar mandi. Mandi tapi ya kita mandi tadi baku-baku balik belakang aja. Tapi asik sih karena teman-teman ya kita saling baku-baku jaga rahasia lah. Bangun semua, baku buruk ke kamar mandi. Ah, mau mandi satu-satu lagi, tapi nanti Nato Beko deh bikin dia punya tahu-tahu lagi mandi lambat. Aduh, enakku segar sampai. Enak memang. Ternyata seru juga bisa mandi sama-sama tuh. Segar-segar apa tuh ya? Saya kecewa sekali. Mandi sama-sama tuh. Sama. Jadi kita tadi sudah mandi, terus kita siap-siap barang-barang. Cuma yang bikin terlambat, yang biasa bikin lama tuh saya memang sih, jujur. Ya kadang-kadang teman-teman sudah siap, sudah on time, tapi saya selalu lama tuh karena mungkin main-main Facebook, kadang-kadang menyimpan pakaian-pakaian di tas itu yang biasa bikin lama sih. Itu saja dari saya Nato Beko. Akhirnya kita berjalan. Koko, kok pegawai begini saja? Begini saja, tunggu simpel-simpel saja. Kado deh. Om Dodi. Tempo. Wuhu, asik. Kira kan terlalu lama sekali orang. Sudah siap toh? Baru, kita mau tidur di mana? Oh iya, Nato. Kamu tunggu ya, saya ke dalam dulu. Ini terlalu aneh-aneh sekali. Tapi betul juga. Tapi betul juga, betul. Kalau tuh perjalanan jauh begitu, berikutnya mau tidur di mana? Harus bagaimana, Koko ya? Enaknya bagaimana, iyo? Pusing juga. Kenapa tuh tidak pikir? Ih, kasur. Ah, Om Ludin, aduh. Tapi betul. Tapi betul, Koko. Betul. Tapi, Koko, sapu ini ada. Kita buka jok mobil ini, baru kasur bisa masuk ke dalam. Baru Om Dodi, koe saya kira bisa tidur dalam. Masuk. Kerjakan sudah. Tempo. Sudah di mobil baru kita sebentar mau tidur di mana, terpaksa saya kembali ke kamar ambil kasur. Saya bawa datang kasur, kasih naik di mobil. Mau kasih naik di mobil, kursi orang dua belum angkat. Koko sabar nih. Yang terakhir. Ini berat juga nih Koko. Pasti berat. Pelan, tapi pasti. Oke. Pelan. Kamu juga besi nato. Pelan. Ini baru sebentar kita tidur, sono! Sampai di Surabaya, hai. Kita hari ini bisa tidur di kasur. Dan hari ini juga kita bisa tembus ke Bali. Koko, Nato!
Ayo Koko. Ih, jalan. Itu pintu belakang tuh. Siap. Tutup dia. Demo. Ayo Brodi. Akhirnya Koko. Kita bisa ke Bali juga Koko. Oh, ternyata kamu orang bertim, kasih tinggal saya. Aduh. Padahal kita sudah janjian mau touring sampai di Bali. Aduh, Om Brodi bagaimana nih Om Brodi? Biar dia ikut sudah, supaya ada yang bening-bening.